Pemirsa, tingkatkan hasil produksi pertanian para petani di Kabupaten Pali. Melakukan penanaman padi dengan metode SRI atau System of Rice Intensification. Pola ini diharapkan memberikan peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Pali. Para petani bersama Pertamina Adera Field penuh antusias dan semangat menanam satu persatu benih padi di petak sawah mereka di Desa Pengabuan Timur, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Penanaman padi dengan menggunakan metode SRI atau System of Rice Intensification ini diyakini mampu menekan biaya produksi serta ramah lingkungan. Keunggulan lainnya yakni bisa mengurangi input seperti penggunaan benih, air, pupuk kimia, dan pestisida kimia. Metode tanam padi SRI ini merupakan CSR dari Pertamina Adera Field. Selain memberikan bantuan, mereka juga memberikan pelatihan serta bimbingan kepada para petani sehingga menjadi petani yang handal. Adera ini yaitu SRI organik, kita melakukan pendampingan dan memberikan ilmu kepada para kelompok petani di daerah Abab ini. Itu kita tidak melakukan pemberian bantuan secara fisik atau dana, kita lebih memberikan pendampingan, ilmu, dan keterampilan. Para petani mengaku sangat mengapresiasi program CSR Pertamina Adera Field ini. Selain sangat membantu, juga mencerdaskan para petani. Kami dikenalkan yang namanya program SRI, System of Rice Intensification, artinya kami tidak banyak perlu namanya bibit, cukup dalam 1 hektar menggunakan 5 kg. Selain melakukan tanam padi, para petani juga melakukan penanaman pohon buah di sepanjang pinggiran jalan dan pematang sawah. Dari Pali, Distrum Silvana, iNews melaporkan.